Dan ini kan kalau dulu laki-laki masih lagu-lagunya anak-anak departemen. Nah, ini nanti di konser berikutnya ada lagu yang beda. Ada. Anak-anak barusan laki-laki barusan rekaman lagu cover lagu barat ya, yang menjadi akan jadi apa single mereka terbaru di laki-laki. Lagu barat tapi bukan lagu Indonesia. Karena ya udah kita main musik kan hobi, jadi ya udah habis bikin lagu, rekam, tayangin udah gitu. Enggak harus ngetop juga, enggak harus laris juga gitu. Namanya juga hobi. Tapi padahal enggak mau membuat lagu buat anak-anak khusus gitu untuk nanti konser. Mungkin juga, tapi nggak waka juga kayak waktunya. Waktu itu kayak waktunya. Mudah-mudahan sih. Pasti ada kejutan mungkin ya? Nggak tahu juga. Nggak janji juga karena jadwalnya padat banget. Padat banget jadwalnya. Pade, tadi sempat ngasih ucapan ulang tahun buat Al. Gimana, Pade? Hah? Ucapan ulang tahun buat Al tadi. Maksudnya gimana tuh pesannya buat Al tuh? Maksudnya gimana? Ceritain dikit dong, Pade. Ya maksudnya jangan sering ngomongin cewek di YouTube lah. Kenapa sih, Pak? Ya jangan-jangan, kan ke ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu gak apa-apa. Kan sama ibunya pada pas itu. Gawang, sama aja lah. Tapi supportnya Pak De gimana nih Al sekarang udah putus sama Alisa. Pak De support saya sih sama-sama aja support. Sama Alisa juga support, gak sama Alisa juga support. Pak De pengennya Al curhatnya sama Pak De sebagai laki-laki aja gitu? Enggak, ya curhat sama saya ya tidak di dalam YouTube, ya di dalam rumah. Tidak keluar. Katanya karena apa namanya istihorok soal istihorok itu mungkin gimana sih Pak? Pernah curhat itu nggak sih kepada? Ya pernah, cuman kan tidak untuk dibicarakan di luar. Itu kan masalah private. Pak De, memberikan motivasi nggak sih kalau galau atau putus cinta mendingan bikin lagu gitu Pak? Bisa juga seperti itu. Kalau saya kan mengajarkan ya hal-hal yang sifatnya private ya jangan banyak dibawa ke banyak bawa ke YouTube lah. Ya saya menyayangkan juga, saya udah sayang kan sama Alisa gitu kan. Udah sayang sebenarnya, tapi ya gimana lagi, udah pilihannya anak. Tapi bukan gimmick kayak kemarin ya kemarin. Apa itu? Kemarin kan sempet gimmick tuh buat film. Saya bukan saya yang gimmick loh. Tadi soal istihara juga. Nah kalau aja dulu. Tadi sedikit loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.